hidup ini harus dinikmati, jangan dibuat ribet. Anak muda yang ada di tempat ini ingin jadi anak muda keren, jangan pakai narkoba. Karena kalau pakai narkoba, yang menderita bukan cuma anak pendiri, anak ke orang tua pun menderita. Yang ngasih sekolah, fokus sekolah, jangan lupa pikir mau kawin. Karena usia pernikahan dini di daerah Indonesia Timur paling tinggi, 14 tahun tadi sumuntin, jangan. Sekolah dulu, kejar sarjana. Kalau ngasih sarjana, naik tua yang iko-iko, bukan anak yang lusuh naik tua. Betul? Buktinya omong-omong. Bisa-bisa begini, woi, perangkuan mana yang mau dengar? Jadi fokus sekolah, kejar cita-cita. Kalau so tercapai, nikah so enak, so ada doi, gitu. Jadi santai, kita PO mak meninggal 100 tahun sama aku. Kita tanya, omak kenapa mau sampai 100? Omak tanya, kita mau tanya kemana saya. Omak lagi perang di Kauhis. Kau-kau ada bom sih, omak lagi derak. Omak mau gacebo atau lari? Bayangkan, omak lagi perang, lagi buang air besar. Atau ada bom, mau tanya, kok omak lari kebo? Oma lari polo. Jika apa larinya gak cebok, biar dia yang ping selamat dulu. Tuhan, orang zaman dulu gak pernah ribet loh Bapak Ibu. Kalau gak ada air, Oma bagaimana gak cebok? Pakai daun pisang biasanya. Oh Tuhan Yesus belum usah pernah coba daun pisang. Kiko Pramuka di mangan itu. Oh Tuhan, jengrita. Karena ada Iko waktu itu Pramuka di mangan itu untuk persiapan pemilihan jambore nasional. Bajalan, kasihan komong. Aduhnya ada air. So bingung mau gacebo di mana terpaksa pakai daun pisang. Satu lembar tarabe. Tiga lembar tarabe. Sampai 22 lembar daun pisang tarabe sambung. Dan lucunya tak kena di tangan, orang cium. Harusnya cuci bos, siapa anak cium sekali itu tak kena. Oh Tuhan, ikan cium begini. Tuhan, iso tahu siapa anak masih kurang yakin. Oh Tuhan, ini bertobat.